bertemu lagi dengan saya, Hani. Okey, hari ini saya nak buat wadai. Tapi sebelumnya, saya akan rendam dulu wadai itu. Sementara saya rendam wadai itu, saya nak pergi beli barang dulu. Lepas tu, lepas wadai itu kembang, barulah saya akan proses dia. Okey, so apa saja yang kita perlukan buat wadai ni. Kalau saya buat wadai ni tak banyak pakai barang apa pun. Barang ni simple-simple je, janji sedap. Okey, jom kita tengok apa saja resepi wadai by Hani. Okey, jom. Okey, apa saja bahan-bahan yang saya nak buat wadai. Saya ada kacang dal yang sudah saya rendam tadi siang. Saya menggunakan dalam 1/4 kacang dal. Saya blender agak kasar-kasar dengan halus-halus. Saya blender tidak menggunakan air. Lalu saya ada bahan tambahan dia, bawang merah kecil dalam 7 biji, cili api merah dalam 10 biji, daun kari dalam 7 tangkai. Lepas tu saya menggunakan jintan putih, tak ada jintan putih, jintan manis pun boleh. Okey, kalau macam tu semua bahan-bahan ni saya campur menjadi satu ya. Lalu tambahkan dengan garam sedikit, gula sedikit, serbuk rasa sedikit. Okey, sekejap. Kalau nak buat banyak pun tak digalakkan lah, sebab takut korang tak berapa suka kan. Okey, lepas tu saya gaul dulu ya. Okey. Okey, ini wadai kacang dal yang saya sudah gaul. Lalu saya akan goreng dia ya. Okey, kalau macam tu saya nak goreng dia dulu. Okey, minyak pun sudah panas. Saya bentuk-bentuk dia. Saya bentuk-bentuk dulu. Saya jual ni. Sebab saya kan niaga goreng pisang. Tapi sekarang dah cuti, saya tak jual lah. Okey, saya bentuk-bentuk macam ni. Saya goreng dia. Sebab apa saya buat dia lepeh macam tu? Supaya dia garing. Saya tak buat bulat-bulat. Sebab saya memang buat macam tu. Dia garing tapi tengah dia lembut. Okay. Dulu saya pertama makan ni, saya beli dekat Meji India. Saya tak menggunakan tepung, tak menggunakan telur, tak menggunakan air. Sebab kacang dal ni saya sudah rendam beberapa jam. Jadi dia sudah mengandungi air. Jadi saya tak ada menggunakan air, tak ada menggunakan tepung, tak ada menggunakan telur kan. Lain orang lain cara masak dia. Ada setengah orang dia menggunakan tepung, dia tambah. Sebab dia di blender dengan air. Macam saya, saya tak blender dengan air. Jadi kalau di blender dengan air, dia jadi cair. Jadi kita susah nak membentuk dia. Sebab tu orang tu dia tambah air atau tambah tepung dengan telur. Saya tak. Saya buat macam ni saja. Okey, nampak dia. Okey, kalau macam tu saya goreng dulu ya. Sebab saya nak bagi jiran sedikit buat buka puasa. Okey. Kalau macam tu saya goreng dulu. Okey, cantik kan? Okey. Okey, korang, inilah dia wadai by Hani. Okey. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton video saya.
Assalamualaikum. Selamat buka puasa.